Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, hari ini saya dan tim saya sedang berada di Tuban, Jawa Timur. Apa kabar teman-teman semua yang ada di Tuban, Jawa Timur? Teman-teman semua yang ada di Gresik, Lamongan, terus kemudian ada di Pati, Rembang, dan sekitarnya. Salam kenal dari saya. Alhamdulillah, terima kasih. Tak lupa kita panjatkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini saya dan tim saya bisa membuatkan video lagi terkait minimarket atau retail. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan, selalu memberikan kelancaran, dan selalu memberikan keberkahan buat kita semua. Dan tak lupa salawat salam teman-teman kita selalu panjatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir kita diberikan syafaatnya. Baik teman-teman semua. Tuban Ahsanmat ini kebetulan beliau pakai jasa dari Sanjay Ridan untuk mengkonsep tokonya ya, mulai dari nol sampai dengan toko buka. Jadi mulai dari pengadaan barang-barangnya, interview karyawannya, trainingnya, sampai dengan toko buka, tim Sanjay Ridan ya mendesain semuanya. Toko ini berukuran kurang lebih mukanya sekitar 12 meter, kedalaman sekitar 9 meter. Terus kemudian untuk asetnya, rak minimarketnya kurang lebih ada 39 set yang terdiri dari rak single 15 set, terus kemudian rak double-nya ada 14 set, terus kemudian rak and gondolanya ada 10 set, total 39 set. Terus kemudian ada lemari pendingin, kita pakai 2 unit, satu unitnya 2 pintu, jadi total ada 4 pintu. Terus kemudian kita pakai freezer, ada freezer es krim, kita pakai 2 wall sama dari Wings ya, Trico. Ada freezer juga dari Nugget. Terus kita pakai meja kasir yang panjangnya 3,5 meter, meja kasir itu X Alphamart. Dan kita pakai lemari meja kasir 3 set. Terus kemudian ada rak promo, kita pakai rak promo untuk fokus display di barang-barang promosi. Baik, teman-teman, dengan aset segitu, kira-kira berapa modal barang dagangannya? Nah, modal barang dagangan dengan aset yang tadi saya sampaikan, dan dengan luas toko sekitar 12x9, saat grand opening kita fixkan modal barang dagangan sekitar 150 juta. Itu khusus untuk barang dagangan.
Nah, untuk asetnya berapa? Untuk asetnya semua aset termasuk tadi yang saya sebutkan, terus kemudian ada tambahan lagi neon box, terus ada tambahan lagi di belakang rak gudang. Itu pembelian aset di tempat kami sekitar 130 jutaan. Ada AC, ada rak gudang, neon box, display, terus kemudian ada lagi CCTV ya. Program kasir komputer kurang lebih sekitar 130 juta di tempat kami. Dan barang dagangannya sekitar 150 juta. Barang dagangan ini 150 juta saya pikir udah cukup, udah layak. Cuman memang stok gudang kita tidak terlalu banyak. Seandainya teman-teman ada budget yang lebih bagus lagi, misalkan 200 juta lebih bagus lagi, karena kita nanti bisa main semakin banyak modelnya, stok kita juga semakin banyak, cash flow-nya juga semakin bagus ya. Baik teman-teman ya, setelah kita bahas terkait modal, jadi kurang lebihnya kabarnya seperti itu. Buat teman-teman yang punya mimpi untuk minimarket, paling nggak punya gambaran perkiraan modal aset sama modal pada dagangannya ya, dan semoga bisa segera terwujud. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sempat juga membahas terkait penataan barang dagangan, terus terkait display barang dagangan atau panogram. Nah, kali ini teman-teman saya akan sedikit membahas terkait penentuan harga jual. Gimana sih cara menentukan harga jual? Teman-teman, di mana harga itu sangat sensitif sekali, sangat mempengaruhi sekali terkait brand toko kita. Makanya ketika kita mau buka toko, harga, penentuan harga itu menjadi salah, itu menjadi faktor yang sangat penting untuk menentukan brand toko kita. Karena gini teman-teman, ketika kita salah ngasih harga, image kita, image toko kita ke konsumen itu akan menjadi lebih buruk ketika kita salah. Atau misalkan salahnya dengan salahnya gimana nih? Salahnya misalkan kita kemahalan ngasih harga. Terus atau mungkin ada yang kemurahan, tapi nggak mungkin sih kalau misalkan kemurahannya. Khawatirnya ini kalau teman-teman nggak peka dengan penentuan harga, ini bisa menjadi bumerang buat toko kita. Makanya untuk menentukan harga di awal buka toko ini menjadi sangat penting sekali, supaya kita tidak salah, supaya tidak menjadi bumerang, supaya konsumen yang datang pada waktu pertama kali itu memberikan kesan baik terhadap toko kita. Nah, ada beberapa item yang memang harus kita perhatikan harga jualnya. Jangan sampai kita memberikan harga jual ke konsumen terlalu mahal. Contoh ya teman-teman, contoh apa nih item-item sensitif yang memang kita benar-benar perhatikan benar betul terkait harga jualnya. Yang pertama adalah sembako, minyak goreng, beras, kemudian ada lagi gula ya. Kalau perhatikan item itu, mie instan pun termasuk. Tapi menurut saya ini kan terlalu murah untuk mie instan. Nah, kita bicara coba minyak goreng, gula, beras. Jadi teman-teman bisa perhatikan terkait sembako. Kenapa sembako itu menjadi item yang sensitif? Karena sembako itu menjadi kebutuhan pokok. Dimana kebutuhan pokok itu ibu-ibulah atau emak-emaklah yang mereka pastinya menjadi rutinitas untuk belanja item-item tersebut. Makanya mereka akan hafal dengan harganya. Nah, untuk item-item itu harapannya apa? Jangan terlalu ngambil margin terlalu mahal. Berapa sih contoh margin untuk item sembako? Sembako itu maksimal kita ambil marginnya 7%. 7% maksimal. Bahkan ada yang juga yang 5%. Tergantung pengambilan dari supplier. Misalkan pengambilan dari supplier memang murah, berarti kita bisa jual lebih mahal. Tapi seandainya dari supplier mahal, kita pepetkan saja dengan keuntungan atau margin jangan lebih dari 7%.
5% itu juga nggak jadi masalah karena sebab itu sangat sensitif. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa misalkan kita ngambil dari sembako 5%, tapi item yang lain gimana nih? Contohnya kayak minuman, terus kemudian snack, biskuit, apa sama 5%-nya? Tentu tidak. Jadi terkait minuman sama snack sama biskuit, kita bisa up di situ marginnya. Berapa sih perkiraan marginnya untuk minuman? Minuman sendiri minimal teman-teman bisa atur di 25%. Contoh ya, pucuk harum. Pucuk harum kita beli dari supplier itu sekitar 2.200. Kita jual 3.000, dapat untung berapa ratus rupiah. Sedangkan 2.800 rupiah dari 2.200 itu sekitar 25% atau mungkin hampir mendekati 30%. Di Indomaret, ujung harum mereka jual sekitar 3.500, artinya lebih daripada 30%. Tapi kita jual 3.000 saja itu sudah bagus untuk marginnya. Terus kita bicara snack sama, paling nggak sekitar 25%. Nah, itu artinya subsidi silang. Jadi ada item-item tertentu yang marginnya memang kecil, dan ada item-item tertentu yang marginnya besar. Disitulah kita main subsidi silang. Nah, terkait selain sembako, kita bisa kasih item apa lagi yang jangan terlalu ngambil untung banyak. Ada di susu box. Susu box kita nggak bisa main margin yang besar karena teman-teman nanti bisa cek sendiri antara Indomaret, Alfamart dengan supplier ini harganya sama. Misalkan Indomaret jual susu SGM 80.000, Alfamart mereka jual susu SGM 80.000, supplier ini sama, mereka jual susu SGM 80.000. Jadi misalkan kita dari supplier harga 80.000, kita nggak bisa jual di bawahnya Alfamart sama Indomaret, karena dari supplier udah sekian 80.000 sama. Nah, jadi terkait susu box memang kita nggak bisa ambil margin tinggi, kita nggak bisa ambil kita nggak bisa ambil untung besar ya. Kita mau nggak mau menyesuaikan harga mereka. Kecuali dengan kondisi toko teman-teman jauh dari toko ini, saya pikir tidak jadi masalah. Misalkan jauh dari Alfamart Indomaret, teman-teman bisa jual lebih tinggi dari Alfamart Indomaret, tidak jadi masalah karena jangkauannya dari dua toko ini jauh. Jadi di situ cuma teman-teman aja nih yang jual susu. Boleh silakan dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada Alfamart sama Indomaret. Selain susu kok, apalagi nih yang mungkin jangan terlalu mahal. Teman-teman bisa main di rokok. Rokok itu juga coba diperhatikan. Margin maksimal 10% saja. Memang rokok itu modalnya besar dan keuntungan rokok juga nggak terlalu besar. Misalkan rokok kita ngambil sempurna mil dari sekitar 25.000 teman-teman ya. Kita misalkan ambil margin 10% saja itu udah 2.500, 27.500. Dan menurut saya itu terlalu besar. Nah, rokok silakan diatur item-item tertentu jangan lebih dari 10%. Bisa 5% sampai dengan 7%. Kenapa rokok itu menjadi salah satu item sensitif? Karena logikanya gini. Ketika bapak-bapak beli rokok, saya yakin dia cuma beli rokok sama minum. Dan ketika orang belanja dengan item yang sedikit, lebih mudah dihafalkan. Contohnya kayak rokok, misalkan cuma beli rokok aja sama minum dengan membawa uang pas, akhirnya mereka akan teringat harga rokok di toko ini sekitar misalkan 27 atau 25.000. Nah, jadi rokok itu menjadi salah satu item yang sensitif, makanya jangan terlalu tinggi juga mengambil untuk keuntungan rokok, maksimal di 7%. Ada item tertentu yang 10%, misalkan rokok yang lagunya jarang nih, kayak Marlboro misalkan ya. Contoh lagi kan misalnya rokok-rokok yang memang jarang laku, silahkan teman-teman bisa ambil dari margin 10%, tidak jadi masalah. Tapi kalau yang fast moving kayak Sampoerna Mil, Signature, Jarum, ambil 5% sampai dengan 7% tidak cukup ya.
teman-teman, jadi kalau kita bicara keuntungan, kalau kita bicara margin, kalau kita bicara penentuan harga, barang yang kita jual di toko itu tidak bisa kita tentukan dengan persentase. Berapa sih keuntungan, berapa sih misalkan untuk pengambilan margin untuk usaha ritel, kita nggak bisa tentukan dalam satu toko ini harus kita ambil 10%, nggak bisa. Jadi yang harus kita tentukan apa? Pilih item-item tertentu. Misalkan misalkan kita bicara kategori snack sama biskuit, silakan teman-teman atur paling nggak di 25%. Minuman berapa? 25%. Rokok berapa? Tadi 5% sampai 7%. Terus kemudian sembako berapa? Tadi 5% sampai 7%. Terus kemudian susu pop berapa? Susu pop itu paling nggak sampai 5%, teman-teman. Kecuali kalau teman-teman dapat harga murah, bisa dapat margin yang tinggi. Dan kembali lagi ke susu pop, kadang di Indomaret sama Alfamart itu juga sering promo. Makanya kadang tim saya suka ngambil di situ. Dan kadang dapat ada potongan 5.000 sampai 10.000, kita ngambil ke situ. Dan kita bisa jual sama dengan Indomaret sama Alfamart. Jadi saran saya, untuk susu jangan terlalu ambil margin tinggi. Kita bisa memanfaatkan promosi di Indomaret sama Alfamart untuk kita ambil barangnya. Kalau misalkan kita ngambil barang dari supplier, harganya udah tinggi. Tapi dengan harga tinggi dari supplier, kita bisa retur ke supplier seandainya barang itu nggak laku. Ya teman-teman, untuk penentuan harga kurang lebihnya seperti itu. Jadi di toko ini nggak mesti harus kita ambil margin semua 10%, nggak bisa. Di toko harus ngambil margin semua 15%, semua nggak bisa, teman-teman. Atau misalkan 20% semua nggak bisa. Kita main subsidi silang. Item-item tertentu kita ambil margin 5-7%, item-item tertentu kita ambil margin 20-30%. Contohnya itu ya tadi, yang 20-30% ada makanan ringan, minuman, terus kemudian bisa teman-teman main nanti di mainan ya. Terus nanti teman-teman bisa main di es krim, terus nanti teman-teman bisa main di kosmetik, personal care, sabun, cuci muka, facial foam, hand body, teman-teman bisa main marginnya di situ 20% sampai 30%, nggak jadi masalah. Kenapa kosmetik menjadi salah satu margin terbesar? Karena kosmetik itu slow moving, jadi saya pikir boleh teman-teman di kasih margin 20-30%. Ya. Oke, teman-teman, kurang seperti itu. Jadi konsep toko ini dengan luas tadi yang saya sampaikan, dengan luas 12x9, modal barang dagangan sekitar 150 juta, modal aset sekitar 130 juta, jadi totalnya kurang lebih sekitar 280 juta. Itu tentunya belum dengan bangunannya, bangunannya sendiri, belum dengan kacanya juga ya, kacanya tidak ikut bangunan, maksudnya ke sipil, bukan ke aset. Jadi 280 juta itu melimpahkan aset minimarket sama dengan barang dagangan. Ya teman-teman, itu model itu informasi terkait model barang dagangan, dan tadi sudah saya jelaskan penentuan harga jual. Makanya teman-teman ketika membuka toko, tolong diperhatikan terkait harga jual, karena itu akan menentukan langkah ke depan teman-teman, image ke depan toko teman-teman. Jangan sampai di awal buka memberikan image yang buruk ke konsumen ya. Oke teman-teman, saya pikir cukup dari saya. Buat teman-teman semua yang masih ikhtiar untuk pengen buka minimarket, semoga Allah memudahkan teman-teman. Buat teman-teman semua yang sudah punya minimarket namun masih sepi, barangkali bisa melihat video-video dari saya, dan ini menjadi salah satu barangkali video dari saya bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Tentunya saya sangat akan bangga dengan apa yang saya sampaikan kemudian dipraktekkan, dan syukur-syukur toko teman-teman bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi buat teman-teman yang sedang ikhtiar terkait usahanya, semoga Allah selalu memberikan keberkahan ya, memberikan keberkahan, memberikan kemanfaatan buat orang banyak. Jadi tetap sabar buat teman-teman yang masih berusaha ikhtiar namun tokonya masih sepi, jangan putus asa, karena insya Allah ketika kita bersabar sesuai dengan janji Allah, barang siapa orang-orang yang sabar, insya Allah akan berikan hikmahnya.
hikmahnya nanti ketika kita bisa sabar. Semoga kita bisa sabar dan semoga kita bisa menjadi lebih baik untuk usaha teman-teman. Minimal bisa membawa keberkahan. Ya teman-teman, saya pikir cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan jika itu benar, saya yakin semua datangnya dari Allah. Saya Arizo Sanjaya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. 'Cause you're trying to stay down.